tadi lumayan terkendali, terkendala. Tadi lumayan terkendala sinyal aja sih, selebihnya berjalan lancar, puji Tuhan. Udah selesai akunya ditanyainnya. Kalau sama Nobu berarti pertama kali, Kak? Iya, tadi pertama kali ketemu lagi. Terus sempat ada yang diobrolin nggak sih? Enggak sih, Mbak. Cuman nyapa aja tadi saya. Saya sapa lah. Ainyus turun dikit dong ini. Tadi berapa pertanyaan? Enggak, saya enggak ada. Saya cuman ditanyain aja, saya jawab. Soal apa aja mungkin? Macem-macem banyak, seperti yang sudah ada di BAP kok masih sama yang dipertanyakan juga. Saya ceritain aja seperti kemarin-kemarin juga. Sempat mempertanyakan nggak sih alasannya ada kenapa? Ada cerita nggak ketika pertama kali penyebaran itu terjadi, ada nggak pembahasan di dalam sidang itu? Ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, yang saya jawab seperti pengalaman saya saja gitu. Mungkin ada pertanyaan juga dari Kak Gisel nggak sih? Alasan menyebarkan, alasannya kenapa? Enggak sih, enggak, karena saya tahu. Ini juga mereka penyebar yang kesekian-kesekiannya kan gitu. Jadi saya juga sebenarnya tahu pasti gitu, kan bukan mereka yang pertama kali menyebar. Mereka memang menyebarkan, dilaporkan juga bukan oleh saya, ya kan? Yang melaporkan bukan saya. Jadi ya ini saya hadir sebagai saksi aja. Sama sekali tidak untuk memberatkan mereka sama sekali gitu. Oke, apa perasaan ketemu dengan para penyebar itu sendiri? Enggak ada, Mbak. Saya malah sedih ngelihatnya gitu. Karena kan ya gimana-gimana pun bukan mereka yang pertama kali banget gitu kan. Saya ngelihatnya ya ya mereka ini aja gitu. Jadi ya lagi berusaha, makanya kan ada sidang ini untuk mendapatkan ya yang semestinya aja gitu. Ngikutin prosedur aja lah, Mbak. Berarti berharap pengen ketemu dengan penyebar pertama dong ya? Sebenarnya kalau ditanyain penasarannya itu, kenapa sih gitu pengen nanya ya sebenarnya. Cuman kan ya sudahlah, sudah terjadi ya sudah mau ngapain juga. Saya juga gak ada niatan, dari awal juga gak ada niatan mau nyalain siapa-siapa kan gitu. Kalau bisa, tapi sebenarnya masih ke ini gimana, Pak? Dia apa alasannya untuk ikut juga menyebarkan? Enggak lah, Mbak. Buat apa itu mah banyak. Gak usah dia juga ya. Iya, pasti banyak. Kalau untuk hasil sidang hari ini terus gimana? Saya belum tahu, Mbak, tadi. Soalnya sidangnya di akhirnya ambil keterangannya sendiri-sendiri. Jadi saya sudah selesai, makanya saya bisa keluar gitu. Gisel, artinya akan ada untuk meringankan mereka yang bukan penyebar pertama. Saya juga nggak ngerti proses hukumnya gimana ya. Tapi kalau dari mulut saya sudah sampaikan bahwa saya tahu persis mereka bukan berniat jelek kepada saya gitu. Walaupun ya sedih. Cuman kan bukan mereka gitu yang pertama gitu. Jadi saya sudah sampaikan sih tadi cukup jelas. Oke. Okay. Juga mengaku tidak ada niat untuk menyebarkan itu. Gimana? Nggak ada sih tadi, nggak ada statement dari. Ada pengakuan dari mereka gak berniat kan? Iya pastilah, Mbak, aku juga nyangka. Mereka kan pasti ya gimana sih, ya ikut-ikutan tren aja kali kan. Saya juga paham banget gitu. Makanya saya hadir hari ini mensupport aja, bukan mau memberatkan sama sekali, enggak. Ada yang mau disampaikan enggak Gisel tadi kepada penyebar itu? Gisel menyampaikan apa gitu? Enggak sih, saya cuma ditanya jawab. Cuman ya saya selipin bahwa emang saya nggak kenal, emang nggak ada, nggak, saya tahu mereka nggak berniat jahat kepada saya gitu. Bisa setelah ini ada proses apa lagi sebagai saksi? Saya ikutin lagi ya, nanti ada apa saya kabarin lagi, saya juga belum tahu sih. Tapi iya, ada rencana pengen hadir kembali ya? Kalau kepengen ya nggak kepengen, Mas. Ya, nanti kalau ya, ada panggilan ya saya datang. Oke. Tapi mendengar ini bisa meringankan atau memberatkan buat penyebar, karena saya kan ada pelaku tahu. Dan ada penyebar gitu. Gimana tuh? Saya kurang tahu tuh gimana tuh ranahnya. Kan ini saya dipanggil sebagai saksi, sebagai kasus yang ini aja gitu. Ini jadi nggak nyambung-nyambung ke yang lain-lain. Tadi sempat teguran sama... Sebagai saksi baru pertama kali. Kayak Gisel tadi sempat bersapa sama Nobu sendiri, reaksi dari Nobu sendiri seperti apa? Sapa balik lah. Baik-baik aja. Laila dong canggung. Obrolan apa? Enggak ada. Saya sapa, terakhirnya saya pamit duluan ya. Tuhan berkati, saya bilang gitu ya. Tuhan berkati, udah selesai. Jadi tadi ya. Bahasanya hanya terkait pembelaan kakak terkait ngomongin. Bukan pembelaan saya sih, saya beneran enggak ada hubungannya sama yang sidang hari ini kan. Kasusnya ini yang untuk penyebarannya. Jadi saya nggak ada pembelaan, nggak ada pemberatan kemana-mana. Cuman ditanya ini saya jawab aja. Hanya sebagai saksi. Iya betul. Ya, udah yuk. Okay. Aman ya. Makasih ya doanya. Kiri.